5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 5, pengalaman, subtema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong-menolong adalah sikap yang baik adik-adik. Pernahkah kalian menolong teman kalian atau orang lain yang sedang membutuhkan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Nah, perilaku tolong-menolong tersebut itu sesuai dengan Pancasila adik-adik. Nah, sila keberapa ya tolong-menolong ini? Nah, untuk tolong-menolong ini sesuai dengan sila kedua. Masih ingatkah adik-adik bunyi sila kedua? Ya, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu simbolnya adalah rantai. Adik-adik coba amati. Manakah simbol sila kedua Pancasila? Apakah bintang, rantai, atau pohon beringin, atau kepala banteng, atau padi dan kapas? Ya, inilah simbol dari sila kedua Pancasila. Banyak benda dan lambang bilangan. Adik-adik, kita akan belajar lebih lanjut tentang banyaknya suatu benda dan lambang bilangan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Edo, Udin, dan Beni senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng. Mereka punya banyak kelereng. Mereka ingin menghitung banyaknya. Nah, kelereng itu lalu dikelompokkan adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, kita mengelompokkan benda itu menjadi satu kelompoknya itu ada 10 benda ya, atau 10 buah benda. Nah, kemudian kita akan menghitungnya bersama-sama. Di sini kelereng ya adik-adik ya, Kak Cera simbolkan dengan lingkaran kuning ini, satu kelompok kelereng ini jumlahnya ada 10 buah. Nah, di sini karena ada 3 kelompok kelereng yang berjumlah 10 buah, berarti jumlahnya ini adalah 30. Sedangkan 3 yang ada di sini ini tidak berkelompok karena jumlahnya tidak ada 10. Berarti 30 ini ditambah 3, maka banyaknya kelereng ada 33. Nah, coba ya kita pelajari bersama-sama lagi. Di sini Kak Citra punya gambar lagi nih ya. Coba kita kelompokkan. Satu kelompok tadi berisi 10 kelereng. Nah, di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti setiap 2 kelompok begini berarti isinya 10. Nah, kita beri garis seperti ini adik-adik. Ini jumlahnya ada 10. Lalu kita buat garis lagi, kelompokkan lagi. Ini juga 10. Lalu kita kelompokkan lagi. Ini juga 10. Nah, sekarang yang satu kelompok isi 10 sudah habis nih adik-adik ya. Ada 3, 1, 2, 3. Berarti jumlah kelompok ini ada 30. Lalu ada 1 nih adik-adik di sini. Ya, berarti 30 ditambah 1. Berarti jumlah kelereng ini ada 31. Sekarang kita lihat ya soal yang kedua. Kita kelompokkan nih adik-adik menjadi 10-10 dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita buat garis ya, kita kurung dulu. Nah, di sini nilainya 10. Lalu kita buat garis lagi, ini juga nilainya 10 ya.
kita garis lagi, kita kelompokkan lagi. Ini juga nilainya 10. Lalu yang tidak mempunyai kelompok ini ada 3. Nah sekarang kita jumlahkan 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30 ditambah 3. Berarti jumlahnya ada 33. Mudah ya adik-adik ya. Tapi Kak Cira punya soal lagi supaya kalian lebih paham adik-adik. Yuk kita kelompokkan lagi ya adik-adik ya. Ini ada 10 buat garis dulu supaya mudah ya. Ini ada 10 juga. Lalu ini ya, ini juga ada 10. Nah sekarang yang sisanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kita baru jumlahkan 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 10, 30, 30 ditambah 7. Ya hebat, 37. Sekarang gambar bawahnya nih adik-adik, kita kelompokkan ya. Ini ada 10, lalu ini juga ada 10, ini ada 10, dan yang terakhir kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita jumlahkan 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 10, 30, 30 ditambah 9. Iya, 39. Nah adik-adik, kita akan memberi garis sesuai dengan lambang bilangannya ya, sesuai dengan jumlah gambarnya. Dari gambar yang pertama ya, kita lingkari dulu 10 ya, satu kelompok 10 gambar. Nah ini isinya 10 lingkaran. Ini juga 10 lingkaran, lalu kita tuliskan 10 lingkaran. Di sini masih ada 2 lingkaran. Kita jumlahkan sekarang 10 ditambah 10, 20 ditambah 10, 30 ditambah 2. Iya, 32. Maka kita garis nih adik-adik. Nah inilah 32. Lalu kita cek nih adik-adik, walaupun ini sudah digaris, apakah betul jumlahnya 35? Yuk kita cek ya. Kita lingkari 10-10. 1 ya, nilainya 10. Kita lingkari lagi 2, nilainya juga 10. Kita lingkari lagi 10 lagi, dan di sini ada 5. 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 10, 30, 30 ditambah 5. Ya, 35. Ternyata betul ya adik-adik ya. Yuk kita hitung bawahnya. Ya, yang kita lingkari ini ada 10. Lalu kita lingkari lagi ada 10 lagi. Kita lingkari lagi ada 10 lagi. Nah sekarang yang ini nih adik-adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. 10 ditambah 10, 20 ditambah 10, 30 ditambah 8. Iya, 38. Sekarang yang paling akhir nih adik-adik, kita kelompokkan ya. 10, lalu di sini juga 10, di sini 10, dan kebetulan di sini juga ada 10. Yuk kita hitung berapa jumlahnya. 10 ditambah 10, 20 ditambah 10, 30 ditambah 10, 40. Berarti jumlahnya adalah 40. Nah adik-adik, kita amati nih, ada gambar Edo. Sedang apa ya Edo ini ya? Nah Edo, kenapa kamu tampak bingung? Nih rantai sepedaku putus. Kalau begitu, ayo naik sepedaku. Betulkah Udin? Tapi lapangan agak jauh. Tidak masalah Edo, kita kan harus saling membantu, kata Udin adik-adik. Kamu baik sekali Udin. Aku senang punya teman sepertimu. Nah adik-adik, Udin ini sudah menerapkan sila kedua Pancasila, yaitu menolong atau membantu temannya, yaitu Edo adik-adik. Nah di sini karena si Udin sudah melakukan hal yang baik, Edo memberikan kalimat pujian. Siapa yang menemukan kalimat pujian dari percakapan ini? Ya ini adik-adik,
Kamu baik sekali, Udin. Aku senang punya teman sepertimu. Nah, Udin juga bisa mengucapkan terima kasih terhadap pujian dari Edo. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.